Terus ini melatih diri. Kalau sudah bisa sedekah, enteng sekali, nggak berat. Nggak ada pun sedekah. Itu sebuah, seakan-akan sebuah kewajiban. Setidaknya kita itu punya amal yang rutin. Kalau sehari 5.000 misalkan ya, satu bulan 150, setahun sudah setengah. Mana ada orang miskin setengah kalau nggak sedekah setiap hari, ya kan? Investasi kita itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, man ala ibnataini, ini hadisnya. Barang siapa yang memberikan nafkah dua anak gadis, au salasan atau tiga, au ukhtaini atau dua saudara perempuan, au salasan atau tiga anak perempuan, saudara perempuan, hatta apa ini? Hatta Yabin sampai hatta bainal aw yamuta. Ini kok gini? Yabin ya. Yabin artinya apa? Bana yabinu. Jelas ya. Sampai jelas kehidupannya, betul. Hatta yabin. Ini keliru surat cetaknya. Hatta, bukan hatta bainal tapi hatta yabina. Sampai jelas kehidupannya aw yamuta atau sampai meninggal. Anhuna dari tiga semua itu, bukan tiga ya, dua atau tiga tadi, kuntu ana wa fil jannah, maka aku sama dia di surga. Kahata ini seperti dua saking dekatnya dengan Rasulullah. Wa asyarab bisbuhi asyababa wa lati taliha. Siapa itu ini kan? Siapa itu ini? Nah, jadi saya sama ini. Di surga sama Rasul dekat. Wa kana lahu ajru mujahidin fisabilillah, dan besok dia punya pahala orang yang mujahid jihad fisabilillah. So iman, ko iman, seperti orang yang puasa dan sholat malam. Wah, nah, ini yang saya sampaikan tadi. Qolat imra'atun wahidatun, ini bukan qolat, ini mestinya qola ini. Mestinya iya, nah qola apa qolat itu? Qolat imra'atun. Oh iya, berarti ada perempuan yang bertanya. Ya Rasulullah gimana kalau satu? Qolat imra'atun wahidatun, satu gadis gimana ya Rasulullah? Qola, ya tidak apa-apa, wahidatun, ya masuk itulah. Jadi akan satu sudah cukup. Sudah cukup surga. Nah, bersyukur ya orang tuanya yang punya anak gadis. Kamu juga sama. Kalau nikah harus punya anak gadis. Tapi juga harus punya laki-laki. Harus punya anak laki-laki dan perempuan. Yang lengkap. Kalau belum coba lagi terus sampai dapat. Qala wahidatun wa qala salam innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadril mu'nati. Pertolongan Allah itu datang tergantung kebutuhan nafkah sehari-hari. Wa inna subro ya'ti minallahi ala qudril bala. Sabar itu datang dari Allah tergantung balanya. Wa awwalu ma yudha'u fi mizan 'abdi yaumil qiyamati nafaqatu 'ala ahlihi. Ah ini. Awal pertama kali yang diletakkan Allah, ditimbang Allah di timbangan pada hari kiamat itu apa? Nafkahnya seorang kepada keluarganya. Apalagi kalau anaknya mondok, mah malah bagus tuh, orang tuanya banyak sekali pahalanya. Syukur kalian mondok di sini, orang tuanya berlipat-lipat pahalanya. Orang tua tenang, ya. Jangan sampai mestinya kalau anak mondok itu mestinya ya biasanya itu rezeki orang tua itu ada saja biasanya begitu. Tapi ya ada kasus-kasus yang tidak begitu, tapi sabar jadi orang hebat biasanya. Biasanya. Kalau nggak punya uang kok masih mondok, dan dia berusaha apapun yang terjadi masih mondok, seperti jadi khodam, jadi apa, itu biasanya malah hebat lagi biasanya. Maka Rasulullah SAW, idza kasurat dzunubul abdi, kalau sudah banyak dosanya seorang hamba, ibtalahullah bil ayal, Allah akan uji dengan keluarga. Keluarganya sakit, keluarganya itu nakal, mungkin boleh jadi begitu ya, atau ya punya ujian yang lain keluarganya. Tujuannya apa? Liyaghfirullaha lahu, supaya Allah mengampuni dia. Ya. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda almuta'affifa. Abal 'iyal, Allah sangat cinta kepada hamba yang menjaga diri, yang mempunyai apa? Abal 'iyal ini ya apa? Yang punya keluarga. Yang punya keluarga, Allah senang sekali punya keluarga, tapi dia itu menjaga dari haram. Wah, Allah sangat cinta sekali. Satu lagi supaya enggak separuh gini ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam,
Nah ini perhatikan rek. Man bata mat'uban fi tulabil ma'ashi fi tulabi ma'ashi awladihi bata maghfirullahu. Barang siapa yang ketika malam hari capek ya, capek gara-gara mencari uang untuk keperluan anaknya, maka malam hari itu dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok kalau kerja capek, wah ini capek saya, ini melebur dosa saya. Yang penting niatnya untuk mencari nafkah anaknya yang sekolah, yang kuliah, yang mondok, yang belajar, yang ngaji. Wow, top ini sudah. Ya kita harus bersyukur kita bisa memberikan apa? Membantu orang tua dapat pahala yang banyak kan, kalau apalagi mondok wah tambah bagus, yang sekolah malah hebat lagi pahalanya berlipat-lipat. Nah, supaya kamu bisa punya anak yang mondok, maka kamu juga harus mondok dulu kan. Nah, kalau kamu nggak merasakan imannya mondok, anaknya nggak disuruh mondok rek, atau nggak dipaksa, harus dipaksa mondok. Sejak kecil sudah dikasih mindset mondok, sejak kecil sudah dikasih mindset, tadi besar tinggal mondok. Jangan sampai lulus SMP baru ditawari mondok, nak ya nggak mau. Biasanya begitu. Tapi kalau anak pertama, sudah anak kedua ikut masnya, ikut biasa. Kalau anak pertama mau mondok, biasanya sampai ada adiknya, biasanya mau, biasanya. Kalau nggak mau, berarti kurang banyak fatihahnya. Ya, nanti ingat ya, kalau merasa kurang taufik, tanya ya berapa kali fatihah kepada saya. Nah, insya Allah itu salah satu introspeksi kita masing-masing. Nah, bisa fatihah 10 kali kok sik nakal, nak. Enggak mungkin ya. Wis enggak mungkin terjadi. Kalau mungkin ngomong sama Buya sini. Ya. Dan enggak terjadi. Wallahu a'lam. Soap. Bertanya. Ya. Terkait yang materi yang kemarin Buya. Iya. Yang saat ini viral itu namanya itu bukan pacaran, tapi ta'aruf. Betul. Komitmen. Jadi ya itu nah, kok tujuannya menikah, bahkan sudah pernah ketemu sama orang tua keduanya, cuma gini ku karena kondisinya sama-sama belajar, jadi seolah jauh gitu antara komitmen dengan memang tujuan nikahnya, sehingga sedikit gak jelas ini ku bagaimana bisa. Atau juga sama seperti kayak tunangan tapi jaraknya dengan pernikahannya itu sangat jauh, ini ku juga bagaimana. Komitmen ya enggak apa-apa, yang penting kan komitmen saja. Jadi itu kan teknis ya. Yang enggak boleh itu kan selalu ketemu, terus kemudian hal-hal yang enggak penting ya, itu enggak boleh. Kalau komitmen enggak apa, ketemu sekali. Komitmen ya, datangan materai selesai kan? Kan selesai kan? Saya mau begini ya, saya mau begini, setuju, udah tanda tangan, beres sudah, tinggalkan. Sebenarnya kan ketemu perempuan kan nggak dosa ya, kalau ketemu saja lo ya. Tapi kenapa kan ada hadisnya kalau laki-laki dua sendirian, yang ketiganya setan kan masalahnya. Mungkin kamu niatnya nggak maksiat ketemuan, tapi kan nanti ujung-ujungnya kan merantak kemana-mana. Oke lah kamu nggak pernah sentuhan tangan misalkan ya, pakai masker misalkan. Tapi misalkan pakai masker, pakai sarung tangan misalkan ya. Ketemunya begitu misalkan, jaraknya pun 1 meter. misalkan, kita buat begitulah, andaikan. Kan syar'i, ya oke, secara zahir syar'i kamu. Tapi secara batin dan pikiran itu pemborosan energi. Yang nggak penting ya, itu lahwa itu. Apa untungnya kamu begitu? Ya, daripada begitu ngaji Quran lebih baik, daripada begitu wiritan, daripada begitu kerja, daripada begitu kita berbuat yang lain yang manfaat. Ya itu setan itu. Setan itu kan selalu begitu. Gini aja enggak apa-apa kan, coba WA-an saja. WA-an saja kan problem itu, Rek. Pemborosan energi kan? Ya. Energi. Coba aja kalau hanya WA-an saja, bisa WA-an enggak bisa enggak. Biar kan enggak pengalaman juga, tapi insyaallah ya. WA-an aja habis enggak usah ketemu. Menurut saya, tapi kan karena nggak pengalaman juga ya. Menurut saya itu pasti juga mesti ada problem itu dari WA itu. Apa itu nggak dibalas, apa itu jawabannya salah, apa itu nggak pas kalimatnya, ada aja masalah pasti itu. Waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan tasbirun. Konflik itu kan terjadi karena ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan ada konflik. Kalau nggak mau konflik nggak usah ada hubungan, nggak ada konflik.
Setiap orang hubungan pasti ada konflik, pasti itu sunatullah. Dia tahu dari mana ya, dari hukum-hukum kaidah ini aja. Jadi enggak usah apa terus khutbahnya terlalu lama, enggak apa-apa kalau ngumpulkan uang. Yang penting habis khutbah selesai. Tanya kabar jadwal sebulan sekali. Itu aman. Gimana kabarnya, sehat? Sudah selesai. Sakit, apa kamu harus nganter ke rumah sakit? Kan kemburannya rezeki kan belum sah. Ngapain? Minta uang macam-macam, mendekati hari H, Mas, saya baru pikiran nikah sama orang lain, kan repot. Kamu bisa apa? Nolak apa? Enggak bisa. Kan oke lah dia sakit, ngantar, bantu, biayai. Bagaimana sih kamu menanggung beban yang belum waktunya kamu tanggung? Kan belum kewajiban kamu menanggung dia, masih khidbah, masih tunangan kan? Belum jadi apa-apa dia, orang lain masih. Itu hanya sekomitmen saja, itu sunnah aja, mukaddimah. Kenapa mukaddimah? Supaya enggak langsung apa langsung tuh untuk poin enggak ada etikanya. Kan kita manusia kan. Tapi kan banyak juga orang enggak pakai khidbah langsung nikah, kan banyak juga santri-santri. Oke aja. Tapi itu kan ya manusia bilang. Kata Rasulullah, kalau kamu mau dukung sama istrimu ya kasih hadiah, jangan langsung-langsung. Ya kan kasih mahar, manusiawi lah kasih buah tangan apa. Kamu juga gitu, kalau jadi orang tua jadi suami ya jangan cukup beras sama tempe tok, ya kasih minuman yang enak, jajan yang enak gitu, oleh-oleh yang sering itu. Jangan kok nasi tok terus. Geprek terus. Nasi yang enak aja, restoran yang mahal. Minta restoran yang mana? Sebutkan, tak antar langsung. Gitu. Ya kan? Tinggal sebutkan warungnya, langsung saya antar. Gitu lah. Jangan kok partek terus. Ya kasihan istrimu. Ya, gitu. Nah, istri yang soleha, udah Mas, yang penting berdua warung manapun merasa nikmat lah, itu baru istri yang top, ya kan? Iya dong. Nah, ini baru istri idaman. Tapi kalau nggak idaman pun, yang penting kan soleha. Kalau masalah gini nggak ada masalah. Ya nggak apa, minta kesini Mas, warung restoran ini Mas, ajak ke sana. Apa yang penting kan soleha. Soleha itu ngaji, wiritan, baca Quran. Nah, setia, nah, itu ya, murah senyum, itu. Jadi nggak itu nggak benar, nggak cocok ya. Is, kalaupun harus komitmen ya harus itu aja ketemu ya pak ya. Is. Termasuk khidbah itu kan komitmen kan? Di tanggal berapa apa yang itu. Jadi dah. Jadi pokoknya kesimpulannya kalau menurut saya Allah alam sawab ya, artinya Allah itu kalau menurut saya is, pacaran itu ya boleh kalau pacaran itu sudah nggak boleh ya. Yang boleh itu ya kenalan dalam mengarah untuk ke pernikahan itu. Siapa namamu, rumahmu di mana, nah, mau nikah sama saya tanggal berapa, itu baru itu proses itu aja. Bukan proses yang nggak jelas. Makan di mana Mas? Nah, ngapain nanya makan? Makan apa Mas? Nasi. Itu nggak jelas, nggak penting gitu. Itu baru pacaran yang nggak jelas ya itu. Ya kan? Ya makan apa? Ya, makan nasi dong. Tanya makan apa? Itu selap itu nggak usah direken. Dia nggak mau, nggak soleha. Itu aja cari yang lain. Banyak. Mudah. Jangan mempersulit diri lah. Keluarganya Umi semuanya nggak ada yang pacaran. Dijodohkan semuanya. Semuanya. Dan nggak sulit itu. Nika mau, nggak pakai seleksi-seleksian, nggak pakai nak fotonya, biasa mau. Nika yes, mau. Keluarga saya alhamdulillah semua keluarga saya dinikahkan semuanya. Enggak ada yang bicara. Keluarga saya semuanya. Dicarikan abah saya. Ya, artinya mbak saya, mbak abah saya. Kalau saya kan abah sudah enggak ada jadi ya langsung saya huna. Itu adik saya ya gurunya itu. Jadi aman enak aja santai enggak pakai cari repot, enggak pacaran, aman langsung. Khidbah, amaran, nikah, punya anak, selesai, beres, enak. Enggak sulit kan? Gak pakai janjian, gak pakai makan bakso dulu. Tapi kalau mau pacaran ya tadi ketemu sama orang ini kok bagus, soleh, tanya gimana Mas, sudah nikah belum, mau nikah sama saya? Gak mau, ya makasih, tanya lagi. Ya, gitu aja beres, enak ya Mas An ya. Terus enak, gak usah kaken model gitu. Itu pak nikah paling enak ya, seperti itu. Mau Mas, mau ya kapan nikah? Besok ya alhamdulillah. Enteng, agama itu mudah, yang sulit kita.
doa sama Allah, ya. Doa sama Allah enggak atur dan kemudahan. Apalagi apal Quran, sering ibadah tuh, ngapain cari kamu yang dicari? Yes. Ya, amin bikin enggak usah cari min. Datang sendiri nanti ngerentet sudah. Tinggal seleksi aja mana proposalnya semua. Ngapain nyari-nyari itu? Ya enggak zamannya lagi. Ya, tapi cari juga enggak apa-apa. Bukan berarti enggak boleh ya. Boleh apa cari temannya. Oh, temannya kok sholat ke masjid, rajin jamaah. Nah, tanya orangnya atau ibunya, orang tuanya. Udah, enggak usah komitmenan. Bisa dilanggar komitmen itu. Wong peraturan Covid aja dilanggar apalagi. Nikah. Covid kan nyawa kematian dilanggar. Apalagi hanya pernikahan tambah enak, dilanggar aja dari ganti. Eh, situ ya Mas Andika ya. Yang lain. Bapaknya enggak ada? Dah, cukup. Cukup, ayo. Cukup. Meta, cukup. Ya, is ya, gitu ya. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim.